Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya, Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga, hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan, hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa. Melainkan, hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah, dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak
untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan kita yang sungguh baik. Haleluya!
Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, kami katakan Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Ini tanda kami Tuhan sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja di setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Kau layak ditinggikan. Dalam nama Yesus kami. Thank you.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Green Pramuka Square. Salam sejahtera buat Anda semua. Perkenalkan nama saya Fuji Harsono. Saya dari Gereja Mawar Sharon dan hari ini saya ucapkan syukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang Subroto sebagai gembala yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan untuk menjadi renungan kita bersama. Saya memberikan judul, Ini Aku, Utuslah Aku. Saudara, kalau kita gak hati-hati, firman Tuhan sudah menyatakan di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, kalau kita gak hati-hati, di masa-masa sukar yang kita alami hari-hari ini, masa pandemi yang memukul banyak sektor dan banyak area dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita gak hati-hati, kita akan bergeser menjadi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kita ini menjadi mencintai diri sendiri dan mementingkan diri kita sendiri. Dan termasuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita gak sadar, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan hanyalah sebatas isu kebutuhan dan keperluan kita. Kita sebagai anak Tuhan, ketika kita punya kebutuhan, memang kita perlu datang kepada Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik. Status kita adalah anak. Saudara, kita ini dicintai oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berjanji, ya, Bapa manakah kalau anaknya minta ikan dikasih kalajengking, kalau anaknya minta roti dikasih ular, ya. Kalau Bapa yang jahat aja tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga, Ia akan memberikan pemberian yang baik bagi siapapun anaknya yang meminta kepadanya. Tapi itu menjadi tidak sehat, iman kita menjadi tidak sehat ketika hubungan kita dengan Tuhan hanyalah seputar kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, di gereja kami, di setiap ibadah online ataupun ada ibadah khusus yang mungkin sebulan sekali, kita seringkali membuka live chat supaya kita bisa menampung permohonan-permohonan doa bagi pemirsa atau bagi jemaat yang mengikuti acara online kami. Saudara, jadi kita siapkan tim untuk kita bisa doakan mereka, saudara. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat pokok-pokok doa itu, saudara, pokok-pokok doa itu banyak sekali dinaikkan, itu temanya adalah berupa Tuhan sembuhkan aku dari penyakit ini, Tuhan sembuhkan orang tuaku, Tuhan sembuhkan keluargaku yang punya penyakit. Ya, tidak sedikit yang didoakan supaya mereka mengalami terobosan di dalam finansial, saudara. Tidak sedikit yang mereka berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan agar mereka bisa keluar dari jerat hutang. Ada yang beberapa yang berdoa supaya Tuhan menyertai mereka ketika mereka pindah pekerjaan, ya, mereka supaya mereka bisa berhasil di dalam pekerjaan yang baru. Ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, mereka berdoa supaya dapat pekerjaan. Ada beberapa yang minta didoakan supaya Tuhan menyertai proses wawancara, supaya mereka bisa diterima di perusahaan yang mereka inginkan. Saudara, itu semua permohonan doa. Itu gak salah, saudara. Ya, saya ingatkan kita adalah anak, Tuhan adalah Bapa kita. Kalau kita punya kebutuhan, sebaiknya memang kita datang dan berdoa minta kepada Bapa. Saya percaya, saudara, Dia adalah Bapa yang mengenali atau tahu semua kebutuhan kita. Katakan amin, saudara. Tapi itu gak menjadi sehat kalau semua doa kita itu hanya berkutat kepada kepentingan dan kebutuhan kita. Itulah sebabnya di masa-masa sukar ini kita perlu hati-hati supaya hubungan kita dengan Tuhan atau iman kita kepada Tuhan tidak hanya berputar seputar keperluan atau kebutuhan kita. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, Kisah Rasul pasal yang ke-22, ayat 6 sampai ayat yang ke-10.
Kisah Rasul 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saudara, ini adalah cerita mengenai Saulus ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik, lalu terjadi sebuah perjumpaan atau encounter dengan Yesus Kristus, di mana Saulus melihat sebuah cahaya yang menyilaukan, dan bahkan Alkitab berkata, Saulus menjadi buta karenanya. Lalu di dalam encounter itu, saudara, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Lalu perhatikan kata-kata Paulus pertama kali ketika dia meresponi jawaban Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Saudara, terjemahan bahasa lain atau bahasa Inggris versi The Voice dikatakan, Lord, what do you want me to do? What do you want me to do, Lord? Saudara, Saulus ini luar biasa, yang akhirnya kita tahu bernama Paulus. Paulus ketika dia mengalami encounter, ia mengalami kebutaan karena cahaya yang begitu menyilaukan, saudara. Ketika dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya, jawab Yesus. Lalu coba lihat kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya sebagai doa. Ternyata bukanlah Tuhan, sembuhkan mataku. Bukan itu. Tuhan, buatlah mataku dapat melihat kembali. Tidak, saudara. Atau Tuhan, tolong berkati aku. Tidak. Tapi ternyata kata-katanya adalah, Lord, what do you want me to do? Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Wow, lalu Tuhan berkata, bangkitlah pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Wow, saudara, Tuhan meresponinya. Saudara, hari-hari ini, seperti yang saya katakan, kebanyakan tema doa dari orang Kristen adalah Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong sembuhkan aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku, buat aku berhasil, Tuhan sertai aku. Saudara, itu semua gak salah. Saudara, sebagai anak, kalau kita punya kebutuhan, saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan kalau anak minta kepada tetangga, ya saudara, maka seorang papa akan tersinggung kalau anak minta kepada tetangga. Saudara, tapi saudara, iman kita gak boleh seputar kebutuhan kita. Hubungan kita dengan Tuhan harus bertumbuh. Ya, untuk menjadi anak kebanggaan Tuhan. Saudara, anak yang dewasa, doanya bukan hanya seputar Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku, Tuhan buat aku berhasil. Saudara, anak yang dewasa itu dia akan belajar untuk menjadi peka dan peduli terhadap kebutuhan Tuhan, kebutuhan Bapa. Seorang anak kecil, Kristen yang kanak-kanak, saudara, dunianya adalah seputar keinginan dan kesenangannya. Semuanya hanyalah seputar dirinya sendiri. Itulah orang Kristen anak-anak. Tapi orang Kristen yang sudah menjadi dewasa, mereka belajar untuk menjadi peka terhadap beban atau kebutuhan Bapanya. Saudara, nah itulah sebabnya hari ini, firman Tuhan hari ini men-challenge Anda. Berani enggak hari ini, saudara, di masa-masa sukar ini, doa kita tidaklah dipenuhi hanya sekedar kebutuhan kita. Tapi doa-doa kita berani memanjatkan sebuah doa yang berkata, Tuhan,
apa yang engkau mau untuk aku lakukan. Itulah sebabnya kenapa Saulus dipakai Tuhan. Saudara, karena apa? Pertama kali perjumpaan Saulus dengan Yesus, ya, yang membuat dia itu bisa mengalami lahir baru, setelah dia mengalami kelahiran baru, setelah dia mengalami encounter dengan Yesus, ternyata doa yang pertama yang diungkapkan oleh Saulus kepada Tuhan, itu bukan Tuhan, berkati aku, bukan. Tapi ternyata Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? What do you want me to do? Ini luar biasa, itulah sebabnya kenapa Saulus hidupnya dipakai Tuhan dan begitu berdampak. Saudara, saya challenge Anda di masa-masa seperti ini, berani enggak kita berdoa, Tuhan, apa yang engkau mau untuk aku lakukan? Saudara, kalau bicara soal panggilan, kalau Anda baca dari Alkitab, saudara, perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara akan menemukan Tuhan itu memanggil manusia. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu menggerakkan seseorang, Tuhan itu memberikan seseorang sebuah rencana, Tuhan itu memanggil seseorang, Tuhan itu memilih seseorang, Tuhan itu memberikan tugas kepada seseorang. Saudara, Anda akan lihat dari banyak tokoh bagaimana Tuhan itu bergerak secara aktif, menyatakan rencananya dan memanggil seseorang, menggerakkan seseorang, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu bagi dia. Karena Tuhan itu punya rencana. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan Anda. Tuhan juga punya panggilan dan tugas untuk Anda dan saya. Saudara, itulah sebabnya ketika dia menemukan ada seseorang yang berkata, Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Saya percaya doa seperti ini, kalau Tuhan bisa temukan seseorang berdoa seperti ini, doa seperti ini akan mengubahkan kehidupan orang itu. Saudara, jadi hari ini saya challenge kita semua, berani enggak kita berdoa, Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Saudara, di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang saya mau utarakan kepada saudara. Ya, ternyata 3 tokoh ini punya respon yang berbeda-beda ketika panggilan Tuhan tiba di hadapan mereka. Yang pertama, kita lihat dari seorang yang bernama Yunus. Saudara, coba kita lihat Yunus pasal yang pertama ayat 2 sampai ketiga. Yunus pertama ayat 2 sampai 3, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ternyata Tuhan itu mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk berseru atau mengucapkan firman Tuhan di situ, supaya mereka bertobat. Karena Niniwe ini sebuah bangsa yang kejahatannya itu sampai di hadapan Tuhan. Tapi ternyata apa yang menjadi respon Yunus? Ternyata Yunus melarikan diri ke Tarsus, menjauh dari hadirat Tuhan. Dengan kata lain, ini responnya Yunus. Ini aku Tuhan, tapi aku gak mau. Respon yang pertama, ya, ketika berhadapan dengan panggilan Tuhan, respon pertama adalah, inilah aku Tuhan, tapi aku tidak mau. Berapa banyak di antara kita juga punya, seringkali kita ini juga punya respon yang sama. Pernahkah saudara mengalami di mana saudara itu didorong untuk melakukan sesuatu, tapi Anda enggak lakukan? Anda didorong untuk memberi, tapi Anda enggak lakukan. Satu kali saya pernah menyesali sebuah kejadian di mana Tuhan itu suruh saya untuk pergi mendoakan seseorang. Saya merasa ada dorongan untuk pergi dan berdoa untuk seseorang. Tapi saya enggak merespon itu dorongan. Saya abaikan, jangan-jangan ini cuma perasaan saja. Ini cuma saya aja. Tapi saya terkejut ternyata keesokan harinya saya mendapat kabar bahwa orang itu meninggal. Aduh, saya menyesal sekali. Saya rasa bersalah sekali. Saya tahu itu dorongan dari Tuhan untuk saya pergi dan mendoakan orang itu. Karena ternyata orang itu sudah mau meninggal, saudara. Saya pernah punya pengalaman itu. Berapa banyak di antara Anda
juga punya pengalaman-pengalaman serupa. Tuhan mendorong Anda, menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu bagi dirinya. Tapi sampai hari ini Anda gak lakukan. Saudara, itulah respon pertama. Respon itu berbunyi, ini aku, tapi aku tidak mau. Yang kedua, kita lihat di Keluaran 3 ayat 10-12. Kita akan lihat seorang tokoh yang bernama Musa. Keluaran 3 ayat 10-12 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun dan berkata, biarkan umatku pergi. Tapi Musa meresponnya dengan begini, siapakah aku Tuhan? Maka aku yang pergi menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau Anda baca keseluruhan firman Tuhan, bukan hanya Musa itu berkata, siapa aku ini Tuhan? Tapi Musa itu berkata, ngomong begini, Tuhan mana mungkin Firaun akan percaya bahwa aku diutus engkau. Bahkan kaum keluargaku sendiri mungkin gak bakal percaya. Lagi pula aku ini berat lidah. Utuslah Harun, dia lebih pandai bicara. Ternyata respon yang kedua, respon Musa, Musa berkata demikian, ini aku, utuslah dia. Berapa banyak hari ini orang Kristen juga demikian responnya di hadapan Tuhan. Ya, ketika Tuhan menggerakkan kita, mendorong kita, memanggil kita untuk melakukan sesuatu, kita berkata, ini aku Tuhan, tapi utuslah dia. Ada banyak dalih yang kita katakan. Ya, yang pertama, dalih apa yang kita katakan? Aku gak punya karunia dan gak punya kemampuan. Utus dia, dia lebih baik daripadaku. Utus dia lebih pintar ngomong. Utuslah dia, dia lebih punya kemampuan. Sementara aku ini berat lidah, aku ini cuma ibu rumah tangga. Aku gak punya karunia dan aku gak punya kemampuan. Aku gak terlahir sebagai pemimpin. Saudara, dengar baik-baik, kebenarannya adalah, saudara, Tuhan itu gak cari orang yang mampu, tapi Tuhan itu cari orang yang mau. Dan untuk orang yang mau, Tuhan itu akan mampukan. Saudara, Tuhan itu gak cari orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang-orang yang mau. Yang Tuhan cari adalah apakah Anda bersedia atau available. Saudara, hari ini kita gak boleh punya alasan itu. Aku gak mampu. Kebenarannya adalah Tuhan pasti akan mampukan. Ada orang-orang yang berkata, aku ini gak punya pengetahuan Alkitab. Saudara, dengar baik-baik, Anda gak harus tahu segala sesuatu untuk bisa dipakai Tuhan. Ya, yang penting Anda punya kehausan dan kerinduan untuk belajar. Pasti Tuhan akan memperlengkapimu. Yang penting hari ini adalah, saudara, Anda jangan tolak panggilan Tuhan. Ada orang-orang yang berkata, aku belum siap. Aku ini masih punya banyak kekurangan. Memang kalau kita lihat kepada diri kita sendiri, kita ini lebih masih banyak kekurangan. Selamanya kita akan merasa never good enough untuk bisa dipakai Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah ini, saudara. Tuhan itu memberikan kita ruang untuk bertumbuh. Jadi kalau kita berkata, aku gak siap, itu gak boleh jadi alasan untuk kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Seringkali, ini aku Tuhan, utuslah dia, dia lebih siap. No, kebenarannya adalah, saudara, kalau Anda bersedia, Tuhan akan mempersiapkanmu. Ya, dan kabar baiknya, kalau Anda melihat kekurangan di dalam dirimu, kabar baiknya itu mengundang Roh Kudus dan kasih karunia-Nya. Makanya Paulus itu lebih bermegah, dia berkata, aku lebih bermegah sama kelemahanku. Karena apa? Di dalam kelemahanlah kasih karunia-Nya sempurna. Di dalam kelemahanlah kuasa-Nya sempurna bekerja. Saudara, hari ini kalau Anda merasa bahwa Anda masih punya kekurangan dan Anda merasa masih belum siap, saudara, itu gak boleh jadi dalih untuk Anda tidak meresponi panggilan Tuhan, tugas Tuhan. Saudara, hari ini bagaimana Anda merespon? Berapa banyak Anda berkata, ini aku, utuslah dia. Karena apa? Dia lebih punya
dia lebih punya banyak waktu. Aku sibuk sekali. Aku ini sibuk cari duit, pekerjaanku menyita banyak waktu. Saudara, itu seringkali jadi dalih. Sibuk, sibuk, sibuk. Banyak orang merasa bahwa sibuk itu adalah salah satu karunia roh. No. Saudara, sibuk itu bukan salah satu buah roh. Ya. Sibuk itu bukan buah roh ke-10. Tidak. Jangan salah. Kesibukan itu bukanlah ukuran produktivitas. Belum tentu itu buah Roh Kudus. Belum tentu. Saudara, kebenarannya adalah saudara akan memiliki atau saudara akan menciptakan waktu untuk sesuatu yang Anda anggap penting dan apa yang Anda cintai. Saya ulangi. Saudara akan menciptakan waktu untuk sesuatu yang Anda cintai atau sesuatu yang Anda anggap penting. Jadi kalau Anda berkata bahwa aku cinta Tuhan tapi Anda gak punya waktu untuk melayani Tuhan, itu nonsense. Karena cinta itu dieja waktu. Anda gak mungkin ngomong, aku sayang sama anak-anakku, tapi Anda terlalu sibuk sampai gak punya waktu sama anak-anak. Anda terlalu sibuk kerja dan Anda terlalu sibuk untuk nongkrong di luar sama teman-teman Anda, gitu ya. Tapi gak punya waktu sama anak-anak. Kebenarannya adalah Anda lebih cinta pekerjaan dan Anda lebih cinta sama teman-teman Anda ketimbang sama anak-anak saudara. Karena apa? Orang yang sayang sama anaknya, kalau mereka benar-benar cinta, mereka akan menciptakan waktu untuk apa? Untuk spend time dengan anak-anaknya. Orang yang cinta sama sepak bola, di tengah kesibukan mereka, pasti mereka itu bisa luangkan waktu. Kok bisa ya punya waktu ya? Orang yang cinta sama pacarnya pasti punya waktu untuk dating. Tidak peduli sesibuk apa mereka. Karena apa? Dasarnya cinta. Saudara. Makanya kalau hatimu itu willing, if your heart is willing, you will find 1000 ways. Kalau hatimu itu sudah willing, rela, saudara akan ketemu sama 1001 jalan. Walaupun saudara itu sibuknya bukan main. But if your heart is not willing, but if your heart is unwilling, you will find 1000 excuses. Kalau hatimu sudah gak rela, saudara akan ketemu dengan 1001 alasan. Ya, makanya saudara, dalih sibuk itu gak bisa dijadikan alasan. Saudara, karena apa? Kebenarannya adalah kalau saudara bersedia, Tuhan akan memberikanmu hikmat untuk bisa mengelola waktu. Sekalipun Anda sibuk, Anda adalah seorang pemimpin perusahaan, seorang businessman. Kalaupun Anda sibuk, pertama-tama dimulai dari hati, kalau Anda rindu melayani Tuhan, pasti Tuhan itu kasih jalan, kasih hikmat untuk bisa mengatur waktu saudara. Untuk bisa atur semua prioritas Anda. Respon yang ketiga kita belajar dari seorang yang bernama Yesaya. Ya, kalau Yunus berkata, ini aku Tuhan tapi aku gak mau. Kalau Musa berkata, ini aku Tuhan tapi utuslah dia. Yesaya berkata demikian. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mantep banget saudara. Jawaban Yesaya. Sebelum saya jelaskan apa makna perkataan Yesaya, saya akan jelaskan apa yang tidak dikatakan Yesaya. Saudara, ketika Tuhan berkata, siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Saudara, Yesaya itu gak ngomong begini. Ya, Yesaya gak ngomong begini. Kamu akan utus aku kemana? Apakah cuacanya cocok? Apakah ada tempat tinggal di situ? Apakah ada gajinya berapa? Ada bonus dan tunjangan enggak? Ya, apakah aku bisa dapat cuti atau liburan? Yesaya enggak ngomong itu semua. Ya, tapi yang Yesaya katakan adalah ini aku utuslah aku. Maksudnya apa? Yesaya itu sedang menandatangani sebuah kontrak kosong. Dengan kata lain, Yesaya itu sedang berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, ini aku available bagimu. Kalau engkau butuh seseorang untuk pergi ke tempat manapun, aku available. Kalau engkau butuh seseorang untuk engkau pakai, engkau bisa pakai aku. Aku available. Kalau engkau ingin pakai
Kalau engkau ingin aku pergi ke sebuah tempat, ini aku available, aku siap diutus kemanapun. Kalau engkau ingin aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau engkau ingin aku pergi, aku akan pergi. Kalau engkau ingin aku untuk memberi, aku akan memberi. Kalau engkau ingin aku menyediakan waktu, aku akan sediakan waktu. Kalau engkau ingin aku pergi mengatakan sesuatu atau memberitakan kebenaran kepada seseorang, aku akan berbicara, aku akan ngomong. Dengan kata lain, Yesaya sedang memberikan sebuah kontrak kosong kepada Tuhan. Yesaya sedang mengajukan diri dan berkata, ini aku Tuhan, aku available, utuslah aku. Mantap sekali Yesaya. Saudara, hari-hari ini jarang ada orang Kristen yang seperti ini, makin jarang. Seringkali kita doa kita hanya berupa, Tuhan berkati aku, sertai aku, buat aku berhasil. Tuhan tolong aku, sembuhkan aku. Tapi berapa banyak yang berani berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku tersedia bagimu dan aku siap diutus kemanapun engkau utus. Siap mengerjakan apapun yang kau perintahkan. Kalau engkau mau pakai seseorang, kau bisa pakai aku. Tuhan pakai pikiran dan hatiku untuk memikirkan kepentingan-kepentingan kerajaan sorga. Tuhan aku punya tangan, pakai tanganku untuk membangun kerajaanmu. Tuhan aku punya kaki, pakai kakiku untuk pergi melangkah ke tempat-tempat di mana engkau suruh aku pergi. Kalau Anda berani berdoa seperti ini, saya percaya Tuhan akan bertindak dan memakai Anda. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Saya challenge Anda. Coba kita lihat sama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita semua satu kali kelak akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut baginya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Saudara, ternyata ada 2 tahta. Kalau Anda selidiki Alkitab. Di kitab Wahyu dikatakan ada yang namanya tahta putih. Nah, apa ini tahta putih? Tahta putih ini adalah tahta pengadilan di mana setiap orang itu akan dilihat bila kedapatan namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, maka orang itu akan dihakimi dan dilemparkan ke lautan api. Itu tahta putih. Tapi di 2 Korintus 5 disebut ada yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dalam bahasa Yunani ternyata ini artinya bema. Nah, bema ini adalah sebuah panggung yang didirikan untuk menilai atau memberi penilaian terhadap orang-orang yang masuk dalam kontes lari. Jadi seperti olimpiade begitu. Jadi ini adalah tahta di mana juri-juri ada di situ untuk memberikan penilaian terhadap orang-orang yang ikut perlombaan lari. Dan juri-juri ini mempersiapkan hadiah sesuai dengan apa yang mereka capai. Jadi ternyata bema ini bukan kursi hakim untuk menghukum seseorang, menghakimi dan menghukum seseorang. Itu tahta putih. Tapi ternyata ini adalah kursi penilaian di mana yang duduk di situ adalah juri-juri yang siap untuk memberikan upah atau hadiah kepada para pelari atau para kontestan. Nah, jadi ternyata dalam hidup ini satu kali kelak, kalau Anda sudah lahir baru, ternyata di dalam kelahiran baru ini, di dalam keselamatan yang Tuhan beri, ternyata apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu ternyata diperhitungkan dan dinilai sama Tuhan. Ternyata di dalam keselamatan yang Tuhan beri, ternyata ketika kita melakukan tugas yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, atau ketika kita melakukan panggilan kita,
ternyata Tuhan itu memberikan upah. Ada upah ternyata. Nah, apa upah itu, saudara? Jadi ternyata di sini, upah ini adalah untuk mereka yang bekerja. Keselamatan itu cuma-cuma, itu gratis. Tapi upah itu adalah untuk yang bekerja. Jadi ternyata di dalam keselamatan, keselamatan kita ini gak patut terima. Itu adalah anugerah. Tapi ternyata karena kasih karunia yang besar, Tuhan itu ternyata memperhitungkan perbuatan kita setelah kita diselamatkan. Ternyata ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, coba kita lihat satu ayat. 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi begini loh, dasar yang dibangun Tuhan dalam hidup kita itu adalah Kristus. Maksudnya apa? Kita ini diselamatkan karena Kristus. Ya, hidup kita ini diselamatkan karena anugerah, karena Yesus ada dalam hidup kita. Tapi dikatakan, entahkah orang membangun dari dasar Yesus ini, membangun hidupnya itu dengan emas, perak, atau batu permata, atau membangun dengan kayu, dikatakan kayu, jerami, dan rumput kering. Nah, satu kali kelak itu akan kelihatan pada hari Tuhan. Karena apa? Pada hari Tuhan, pekerjaan orang itu di dalam hidupnya akan diuji oleh api. Jadi kalau orang itu membangun hidupnya, mengerjakan hal-hal yang punya nilai yang kekal, itu seperti membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Ketika ada api, itu gak terbakar. Tapi kalau seseorang hidupnya ya membangun pekerjaan-pekerjaan yang gak ada nilai kekalnya, yang sifatnya itu kayu, rumput kering, dan jerami, itu akan terbakar. Nah, dikatakan kalau pekerjaan seseorang itu tahan uji, dibakar, gak terbakar, orang itu akan mendapatkan upah. Wow. Tapi kalau dia selama hidupnya, dia mengerjakan pekerjaan yang gak ada nilai kekalnya, yang hanya berupa rumput kering, jerami, dan kayu, dikatakan ia akan menderita kerugian. Pekerjaannya akan terbakar. Kerugian apa? Ia gak dapat upah, saudara. Tapi dikatakan ia akan tetap selamat. Dikatakan, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Maksudnya apa? Orang ini tetap masuk sorga. Orang ini tetap diselamatkan, keselamatan itu anugerah. Tapi ia menderita kerugian. Ia kehilangan upah. Ia kehilangan kesempatan untuk mendapat upah, saudara. Satu ayat saya baca ya. Saya bacakan satu ayat. 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada kedatangannya. Katakan tidak usah malu. Nah, 1 Yohanes menasihatkan kita, tinggallah sama Kristus. Maksudnya nempel sama Kristus supaya kita menghasilkan buah. Supaya nanti pada waktu kedatangannya, saudara, kita ini punya keberanian percaya dan gak malu di hadapannya. Karena apa? Kita berbuah hidupnya. Nah, satu kali ada seseorang pendeta, saudara, punya sahabat sedang sekarat dan mau meninggal. Ya, ketika dia lihat bahwa
sahabatnya ini sudah sekarat itu menangis, dihiburlah, tenang. Ya, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu pasti diselamatkan. Kamu pasti memperoleh hidup yang kekal. Jangan takut. Tapi ternyata sahabat yang sekarat itu, saudara, menjawab sahabat yang seorang pendeta ini, berkata demikian, aku gak takut mati, tapi aku malu untuk mati. Ternyata dia menyadari bahwa selama hidupnya ini, ternyata ia hanya hidup bagi dirinya sendiri. Ia gak pernah hidup bagi Tuhan, ia gak pernah kerjakan apa yang menjadi tugas Tuhan dalam hidupnya. Jadi hidupnya hanya hidup bagi diri sendiri. Itulah sebabnya dia gak takut mati karena dia yakin dia pasti masuk surga. Dosanya diampuni. Tapi ia malu menghadap Tuhan karena tidak ada buah yang ia bisa bawa di hadapan Tuhan. Ia membangun hidupnya dengan perkara-perkara yang mudah terbakar, yang tidak punya nilai yang kekal. Saudara, hari ini saya mau tanya, hubungan Anda dengan Tuhan, apakah, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah itu hanya diwarnai seputar kebutuhan Anda? Atau hari ini Anda mau bertumbuh menjadi anak dewasa? Anda menjadi peka dan menjadi peduli apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Satu kali Tuhan di Matius 9, hatinya pecah karena belas kasihan, melihat banyak orang itu lelah dan terlantar seperti domba yang gak punya gembala. Lalu dia minta untuk murid-muridnya untuk berdoa, minta kepada empunya pekerja, empunya tuayan supaya kirimkan pekerja. Saudara, Tuhan itu punya proyek di muka bumi ini. Berhentilah mementingkan diri sendiri, tapi mulai peka terhadap kebutuhan Tuhan. Tuhan butuh banyak pekerja. Tuhan itu punya visi, Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya kehendak. Hari ini dicari ada banyak anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak Tuhan yang dewasa, dia belajar untuk apa, saudara? Dia belajar untuk peduli dan peka terhadap kebutuhan Bapa di sorga. Daniel 5 ayat 25 sampai 27. Daniel pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene masa pemerintahan Tuhan dihitung oleh Allah. Dan telah diakhiri. Tekel dikatakan Tuhan ditimbang dengan raja dan didapatinya terlalu ringan. Raja Belshazzar satu kali bikin pesta, lalu pakai perkakas-perkakas bait Allah dibuat untuk minum-minum sampai mabuk, saudara. Dan satu kali muncul tangan menulis di dinding. Ya, dipanggilah Daniel untuk mengartikannya. Tulisannya berbunyi mene-mene tekel ufarsin. Lalu Daniel mengartikannya, artinya adalah masa hidup atau pemerintahan tuanku dihitung Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan raja dan didapatinya terlalu ringan. Saudara, tahukah saudara bahwa hidup kita ini dihitung oleh Tuhan? Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bernafas berarti belum diakhiri oleh Tuhan. Lalu dikatakan hidup kita ini bukan hanya dihitung, tapi kita ini ditimbang dengan raja. Pertanyaannya, apakah hidup kita ini didapatinya terlalu ringan atau punya bobot? Apakah Anda hidup ini cuma hidup untuk diri Anda sendiri? Atau Anda hidup mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal? Emas, perak, dan batu permata. Atau Anda hidup mengerjakan pekerjaan yang terdiri yang berupa rumput, kayu, dan jerami. Satu kali kelak itu akan diuji oleh api. Kalau emas, perak, dan batu permata akan semakin murni, tapi kalau kayu, jerami, dan rumput kering, itu akan lenyap, terbakar. Didapatinya, ketika ditimbang didapatinya, ringan, gak ada bobotnya. Saya challenge Anda, saudara, dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah doa di hadapan Tuhan.
Berani enggak Anda berdoa di hadapan Tuhan? Tuhan, ini aku. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan dalam hidup ini? Nyatakan panggilan-Mu. Nyatakan tugasku ini apa di dunia ini. Tuhan, pakai aku. Kalau Engkau rindu untuk memakai seseorang, Engkau bisa pakai aku. Tuhan, ini tanganku, pakai untuk membangun kerajaan-Mu. Pakai pikiranku dan hatiku untuk memikirkan proyek-proyek Allah. Pakai kakiku untuk melangkah pergi ke tempat-tempat yang Engkau mau untuk aku pergi. Pakai lidahku, pakai bibirku untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk aku sampaikan. Saudara, hidup ini bukan hanya cari duit. Hidup ini bukan hanya untuk bekerja lalu mati. Ada sebuah tugas dan panggilan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ternyata bukan hanya diselamatkan yang penting, tapi mengerjakan tugas kita di dunia juga sama pentingnya. Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan akan memberikan kita upah. Anda pikir ketika Anda melayani Tuhan, ketika Anda jadi usher, ketika Anda merapikan bangku, tanpa ada orang yang menepuk pundak Anda, memberikan Anda aplaus, ternyata Anda berpikir bahwa itu gak dihitung Tuhan. Ternyata itu diperhitungkan sama Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan. Ternyata ketika Anda memberitakan Injil, ketika Anda menuntun seseorang untuk menerima Yesus, ketika Anda melayani orang untuk sampai mereka mau dibaptis, ketika Anda doakan orang tekuni seseorang supaya orang itu mengenal Tuhan, Anda pikir itu cuma lewat saja. Tapi ternyata itu diperhitungan Tuhan, karena apapun yang Anda lakukan untuk seseorang yang hina ini, Anda lakukan itu untuk Tuhan. Engkau lakukan itu untuk aku. Anda pikir ketika Anda mengembalakan seseorang, Anda memuridkan seseorang, Anda pikir itu cuma lalu biasa. Ternyata itu diperhitungkan Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan untuk melakukan kehendak-Nya, ternyata ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan itu baik. Itu kabar baiknya. Ada upah yang menanti kita. Satu kali kelak, ada upah. Tapi kabar buruknya, saudara. Kabar buruknya, kalau Anda tidak meresponi Tuhan. Saudara, kabar buruknya begini, Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk menggantikan kita. Tapi kabar buruknya bagi kita adalah, kita kehilangan kesempatan untuk menerima upah. Di sorga nanti ada orang-orang yang malu, gak mampu menatap wajah Tuhan. Bukan karena dosanya, tapi karena apa? Dia sadar bahwa selama hidupnya, Tuhan kasih kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan, tapi dia gak menghasilkan buah. Firman Tuhan pada hari Minggu ini men-challenge Anda, menantang Anda. Mari datang kepada Tuhan dengan sebuah doa. Tuhan, pakai aku. Kalau Engkau mau untuk utus aku, ini aku. Aku tersedia bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita datang hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita naikkan ini bersama-sama di hadapan Tuhan sebagai doa. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Siapapun Anda, mari ikuti doa saya dengan suara yang keras, paling tidak Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda rindu untuk menyerahkan hidupmu, untuk mengucapkan doa, doa yang sanggup mengubahkan hidupmu, sudah bisa ikuti dengan suara yang paling tidak Anda bisa dengar sendiri. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, ini hidupku, aku serahkan padamu. Pakai aku Tuhan. Aku tersedia bagimu. Aku available. Kalau engkau rindu memakai seseorang, engkau bisa pakai hidupku. Kalau engkau rindu untuk mengutus seseorang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau engkau rindu untuk seseorang bisa mengerjakan sesuatu bagimu, ini aku tersedia bagimu. Pakailah pikiranku, hatiku, mulutku, tanganku, kakiku. Pakai aku untuk mengerjakan kehendak-Mu ya Tuhan. Aku tahu hidup ini cuma sekali. Tuhan, aku mau isi untuk membangun sesuatu yang bernilai kekal. Emas, batu permata, dan perak. Supaya ketika hari Tuhan datang, aku kedapatan teruji dan menerima upah. Ini hidupku ya Tuhan. Persembahkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Saya percaya Tuhan akan bekerja meneruskannya ini dalam kehidupan Anda. Hari ini kita akan sama-sama menerima doa berkat. Saudara bisa angkat tangan dimanapun Anda berada. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, berkat-berkat pemeliharaan, berkat-berkat kecukupan, bahkan kelimpahan turun ke atasmu. Dia tahu semua kebutuhanmu, Bapa tidak akan membiarkanmu dan meninggalkanmu sendiri. Terimalah juga berkat-berkat anugerah kasih karunia daripada Yesus Kristus, memberikanmu kekuatan di tengah kesulitan, memberikanmu kerendahan hati di tengah kemenangan yang besar. Karena engkau sadar semua karena anugerah dan kasih karunia. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu, menuntunmu untuk mengerjakan perkara-perkara ilahi. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin.